Sheikh Amara, si putri Dubai. Sheikh Amara, gadis cantik ini sempat ramai dibicarakan karena cara menceraikan suaminya yang terbilang unik. Diketahui ia menceraikan suaminya Sheikh Amara lewat media sosial Instagramnya. Ayah Sheikh Amara adalah Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Ayahnya seorang Perdana Menteri Uni Emirat Arab Dubai. Sheikh Amara lahir di Dubai pada tanggal 26 Februari 1964. Nama panjangnya adalah Sheikh Amara binti Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Ibu Sheikh Amara bernama Zeltoratos yang berasal dari Yunani. Hubungannya dengan sang ibu sangat dekat. Sheikh Amara menempuh pendidikan tinggi di Universitas Syed, Uni Emirat Arab, jurusan bisnis. Serta itu ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Amerika di Washington DC. Dan setelah lulus, ia masih melanjutkan pendidikannya di UK University English. Sheikh Amara menyukai kuda dan sangat mahir berkuda. Ia selalu tampil anggun dengan rambutnya terurai, namun ia juga tergabung dalam pendidikan akademi militer di kerajaan. Ia aktif dalam berbagai kegiatan amal untuk pendidikan, pemberdayaan perempuan dan kesehatan, juga berbagai kegiatan sosial budaya. Setelah bertunangan dengan Sheikh Amara pada Maret 2023, kemudian mereka mengadakan acara resepsi pernikahan yang cukup mewah. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan pada Mei 2024 lalu. Dan 2 bulan setelah ia melahirkan, ia pun menceraikan suaminya melalui postingannya di Instagram. Dikabarkan penyebabnya adalah perselingkuhan. Ia juga telah menghapus semua foto-foto Sheikh Amara di akun Instagramnya. Sheikh Amara juga seorang wanita yang pintar dalam dunia bisnis. Baru-baru ini, ia pun meluncurkan merek parfumnya sendiri yaitu Vibos. Kecantikan Sheikh Amara adalah perpaduan antara Yunani dan Arab. Selain cantik, ia memang sangat cerdas. Diketahui ia telah bekerja sama dengan ayahnya untuk mengembangkan Dubai, baik dari segi perdagangan maupun